Oke, rombongan kelas. Rombongan kelas itu dalam berselawat. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya, yeah, ngabe alhamdulillah. Sehat. No, no, no. Oh, jin nak ke bukit. Ya, kita akan sama-sama menyanyikan lagu negaraku. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Dipersilakan duduk. Apa nama? Yang berhormat dan tinggi, baik dan terhormat satu-satu teman-teman dan puan-puan sekalian. Saya bagi pihak Ministerial sila terakhir yang kedua ingin merakamkan ucapan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ke majlis sila terakhir yang kedua kepada Al-Mahadil Mahmud yang membawa kami menikmati kejayaan
dalam kehidupan. Allahumma ya Karim, Allahumma ya Rahim, kurniakanlah segala inayah dan kudrah kepada taman ilmu kesayangan kami Al-Ma'hadil Mahmud ketika usianya melepasi 8 abad 8 dekad, menabur bakti, memberi khidmat untuk menarjatkan umat di negara yang berdaulat. Di sinilah bumi wakafan ilmu Al-Ma'hadil Mahmud kami bertemu dengan insan yang bernama guru, kami bertemu insan yang bernama cikgu, insan mursyid, insan murabbi yang mengajar kami membangun duniawi, yang mendidik kami menempah ukhrawi, seperti yang ditunjuk oleh Rasul dan para Nabi, seperti yang tersurat dalam ayat-ayat firman ilahi. Ya Allah, muliakanlah Al-Ma'hadil Mahmud, warisan wakafan ummah, kerana di sini kami diasuh menjadi mulia, supaya cinta kepada khairat yang bernilai pahala yang membawa kami ke syurga. Kerana di sini kami dididik menolak yang batil, yang bernilai dosa dan membawa ke neraka. Allahumma ya sami'ul aswar wa ya mujibud da'awat, kurniakanlah berkat dan inayah kepada bumi wakafan Al-Ma'hadil Mahmud. Di sinilah khazanah ilmu dan pintu dan meniup inspirasi peradaban dan menggerakkan kami menuju kegayaan untuk menjulang marwah dan aizah, untuk membina khairul ummah. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini amatlah dihargai, kerana pada hari inilah kita akan membina silaturahim antara kita bersama di antara golongan dengan lepasan Maktab Mahmud yang kita kasih sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kepada adik-adik bekas Maktab Mahmud yang ada di sini, kita bersama datang pada tasbih dan baik kepada persahabatan dan silaturahim ke semua alumni
Mahkamah Agung yang berselerak di seluruh Malaysia dan juga di luar negara pada hari ini. Saya bagi pihak Kesatuan Alumni Mahkamah Agung sekali lagi mengucapkan terima kasih dan kerana kehadiran tuan-tuan semua yang menyokong perjumpaan pada hari ini yang memberi makna yang cukup besar. Sebagai yang dipertua alumni, Tan Sri Syekh almarhum Tan Sri Hamid Osman, dialah jadi pok saya bila saya masuk universiti. Dialah jadi penjamin JPA saya ni untuk mana tahun. Bila saya tak bayar JPA untuk mana telefon, bayar sikit, panjang dah mepet dah, panjang dah bersungguh dah, hang tak bayar dah. Jadi bila saya habis universiti masa tu tahun 86 adalah persatuan alumni aku kan, sebab Datuk Mahir kata tak daftar lagi persatuan Mak Tak Mamuk Kuala Lumpur, tak daftar lagi.
saya luluhlah sikit RM50,000 kan. Jadi mudah-mudahan dengan tanah yang ada ni kita dapat menggerakkan lagi persatuan kita ini dan mengadakan program-program seumpama ini lebih senang lagi insyaAllah. Jadi itulah ucapan saya. Aku luqali hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mahmudi, mohon yang masukkan dari kertas kerja. Sebenarnya yang RM50,000 itu bukan wang, satu tunjukkan untuk kita. Yang Mahmud juga mungkin dia berikan sampai di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih utama kerana datang. Datang tepi selekoh nampak terpahat, lukisan indah menarik hati. Dua tokoh keluaran Mahat, syabas tahniah, teruslah berbakti. Hadirin dan hadirat sekalian, saya ingat boleh ambil gambar dulu kot. Ambil gambar dulu, tapi wartawan tak mari pula hari ini. Tak apa, tak apa. Okey, ini gambar kenangan tokoh-tokoh kita ni. Saya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Taqiyuddin Hassan untuk menyampaikan cenderahati kepada kedua-dua tokoh kita ini. Pertama, Dr. Hashim Minhad. Sedikit sebenarnya, sedikit hamper-hamper ni, hamper makanan sihat. Bila makan, terus sihat. Pertama, hasil usaha tokoh da'i kita tiap-tiap hari bagi tazkirah. Kita persilakan YB
untuk melancarkannya. Buku ni kita boleh beli sekejap lagi yang datang, RM45. RM5 dah akan disumbangkan kepada ex Maktab Mahmud Kuala Lumpur. Nampak Dato' Hashim dah bagi satu dekat YB Menteri. Terima kasih banyak-banyak. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya mempersilakan Dato' Ismail Wadid. Ismail Wadid. Okey, ha, macam tu cantik. Okey. Dato' Yunus punya merah tu. Okey, buku ni. Silakan. Thank you.
kuliah sebagai bentuk sumbangan saya. Oh,